tuan kepala direktur, juga tuan kepala jawatan. Jikalau dalam kantor dengis galak ai keliwatan, tapi di rumah ngelantur takut nyu audu bila setan. Bini semua yang ngatur, yang kuasa diktatur ai keliwatan. Bini semua yang ngatur, yang kuasa diktatur ai keliwatan. Jikalau begini bisa dapat penyakit TB, meja dipakai bini, tuan baik memakai BB. Tuan sungguh berani, berani di kantor saja. Ribut begitu begini, merentah seperti raja. Habis keler kerani, dicuci maki dalam kerja. Memang dalam zaman ini, banyak yang takut bini, ada-ada saja. Memang dalam zaman ini, banyak yang takut bini, ada-ada saja. Ai kalang kabut, tuan bodoh nyonya yang pandai. Nyonya potong rambut, tuan baik memakai konde. Tahan tuh. Tuan sekali dahulu ada sekretaris cantik, cinta tak pilih bulu, tuan hatinya berdetik. Tuan sudah lupa malu, sampai baju kena lipstik. Sampai rumah kena palu, hampir menghadap penghulu karena lipstik. Sampai rumah kena palu, hampir menghadap penghulu karena lipstik. Jikalau begini, kalau gini nage-nagenye, tuan takut bini, jadi laki kagak hargenye. Jadi laki kagak hargenye. Jadi laki kagak hargenye. Hahaha.